Fokus ya, ya. Fokus ya, ya. Jangan jadi ayah. Fokus ya, ya. Hello, good morning Jakarta. Pepsi banyak dimention lagi kemarin malam ngomongin soal war tiket konsernya Yaya bulan depan. Nah, buat teman-teman semua yang belum dapat, belum kebagian. Oh, udah di sana. Oke, aku kesana di sini beli kopi dulu ya. Hai. Hai. Kayak biasa kayak ya? Iya. Totalnya jadi 46.000. Sorry kak, ada uang pas aja. Kita nggak ada kembaliannya. Kita nggak ada kembaliannya. Kita nggak ada kembaliannya. Kurang 4.000. Hai kak, nanti kita jam 2 ada interview sama radio. Terus tiketnya udah sold out. Kak, ada waktu bentar nggak? Penting deh. Oh, nanti aja ya, habis latihan. Hai. Kita sambil spring boleh ya? Iya. Kak, oh iya, aku baru ingat. Besok tuh kamu harus ke bank untuk ngoperin rekening koran. Untuk ngoperin rekening koran. Untuk ngoperin rekening koran. Kurit bilang. Jadi, saya kenapa? Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Udah, gak usah banyak tanya. Kamu siapkan tasku. Kamu bawa langsung ke bandara. Ran! Kak Yaya. Oh, ini barang yang udah disiapin sama Bapak. Iya. Makasih. Hati-hati, Kak. Menjelang konser terbesar yang akan digelar seminggu lagi, Yaya masih hilang tanpa kabar. Jika kamu mencari jawaban, sebenarnya kunci kesembuhanmu ada di tanganmu. Ketika aku menemukan aku dalam kunci kesembuhanmu ada di tanganmu. Menadir dan takdir tak menemui akhir. Harap hilang. Balik. Panas hujan badai bintang derai dan derai. Ingat, kunci kesembuhanmu ada di tangan. Lagi siap ya. Oke. Kak, udah bisa ngobrol? Kenapa? Nah, aku tuh mau nawarin investasi baru. Namanya uang magic. Cuman masukin 10 juta, udah bisa jadi 100 juta dalam sebulan. Cuman masukin 10 juta, udah bisa jadi 100 juta dalam sebulan. Cuman...
Tunggu! Aduh. Bagus ya, ya. Bagus ya, ya. Jangan jadi ayah. Ya. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Ingat, kunci kesembuhanmu ada di tanganmu. Kunci kesembuhanmu ada di tanganmu. My BCA. Mataku tak dapat. Bayarnya uang pas aja ya. Gak ada kembalian. Gak dapat kembalian. Miris. Untung ada Kris. Kunci kesembuhanmu ada di tanganmu. Cek mutasi tanpa kesana sini. Cukup dari HP sendiri. Pakai biometrik buat login di tengah keral. Oh, thank God. Investasi kok bodong. Pakai Welma dong. Jangan sampai masalah transaksi bikin kamu gak jadi diri sendiri. Buka tabungan di My BCA sekarang dan cobain nyamannya dunia My BCA. Ya, nggak ada waktu buat jelasin. Ikut sekarang.